Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita lihat dan kita baca dasar atau nats khotbah untuk kita di minggu ke-20 setelah Trinitatis yang tertulis dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-22 sampai ke-33. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Paguguhudo mikotuhamu pasdo. Jadi yang go minggu yang lalu, minggu dung Trinitatis pasapuluh siahon, judul ni jamita atau khotbah kita adalah taringot sian buku Poderaja Salomo atau Amsal Sulaiman. Allah mengasihi orang yang suci hatinya. Jala di minggu yang ke-20 ini, maka judul dari khotbah kita di sini disingkat mungkin oleh yang mengedit atau mengetik ini, sehati untuk menjalankan perintah Tuhan. Tapi kalau di UN, karena dari situ dasar khotbah kita yang tahun ini sebenarnya disusun oleh gereja GKPI dan berlaku di seluruh gereja-gereja di UN. Jadi kalau judulnya sebenarnya sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Saroha sapikiran di bagasan Tuhan. Dan untuk adik-adik PP GKPI atau remaja, mulai judulnya sehati dan sepikir, dan kalau di
Alkitab kita ini judulnya Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dan kalau minggu ini, minggu ke-20, Tuhan memilih ini untuk kita dengar omanon model muna, ketika Tuhan sudah menempatkanmu sebagai suami atau sebagai istri. Di budaya Batak, pernikahan manang pamasu-masuon, alai pamasu-masuon sian gereja doi. Pesta adat manang manguli manang buiru tong marujuk itu teh. Mulai dok marujuk itu adalah memang sebelum kekristenan pun itu sudah sakral. Dan pestanya pun melewati satu hari sebenarnya. Kalau ada istilah mulai dari hori-hori dinding itu teh ama ima saudara ni marhusit me. Duk pei buse baru makatai adat jalo gejang doon dungi perpudina arong de pe muse perjolo do mani kirtangga asa paula une teh amangina dia do perjolo paula une do perjolo baru di kirtangga anggo nuaing ngadi bae be toy ma ulau sederi mainna anggo na jolo bui do rai mang na piga-piga ari kemudian beberapa minggu lagi arong muse di kirtangga. Itulah adik-adik kami kudusnya pernikahan atau penyatuan antara pria dan wanita di konsep atau di budaya Batak. Jadi setelah kekristenan pun ini tidak susah lagi dimengerti. Ala sebelum roha kristenoni nunga macai arga pernikahan manang perdongan saripeon di orang Batak. Dan ini modal kita mengetahui ketika nanti adik-adik sudah sampai ke tahapan pernikahan itu. Siapakah aku setelah menikah? Dan apa yang harus kupersiapkan saat ini? Si persiaponommu adik yang harus dipersiapkan, coba lihat epistel itu. Tentang siapa di situ? Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar larangan dari Yahweh atau Allah. Kalau ini diturunkan ke tahun 2019 untuk PP atau pemuda-pemudi GKPI atau remaja, jagalah dirimu, jaga tubuhmu. Artinya larangan yang dibuat sekarang, baik secara etika yang diajarkan di sekolah ataupun di perguruan luar, uluhumai. Maka simpan ini. Simpan dirimu dan simpan ajaran ini untuk nanti. Dihita amanginang laho paradi hojami taon kutelepon donatuari pengadilan. Tujuannya untuk ini. Amang niku. Bah apalah amang nak. Arong dah usukun. Alaruk kubigi-bigi. Ngasongon na mengirikan tarutuk si borong-borong belije taringok tuak kapir silingkuhan on niku. Tong do songoni butuh kamu. Tapi dia nekel punai ya mah, menang menjam mekel mulai ke silingkuhan nak. Bohama kenyataannya kan di pengadilan. Anggota tu pergi dah jujuk mergabus di hamun ah, nangar dongi. Nangar dongi ya, ngabir silingkuhan mang tolong majo, debu majo on mau ayang dongi. Sadu tong merbedai mana sida sahak matu pengadilan. Jadi didok amangi tolupulu mainna kasus setahun ima kasus perceraian jalanan di BJP dakolan ditarutung di siborong-borong ope be gebe hirap anggar becol be mercerita be ukar sepe dihampir selingkuhan on nenek Tuhan narwak berubah gue hamil gak biasa inna nama umur nek kalakon narwak rupani tanpa kita sadari ibiki-biki halakon di ibereng-bereng gue tahe narwana 30 mainna maka 30 sian 150-an kasus dengar pula pembunuhan memang gudang alai kasus ni tano mai jela adong diba gabe dihapangkar honotonon dipangkaroton jadi sok dengan itu ma, lebih terang-terangan di kami nggak jelas be nyonya ni sienu tua mata ni sienu
Lama halak itu sana ini. Wih Tuhan, neraka ruang. Oh lo tahe. Gebih jago oni. Demikian juga untuk adik-adik. Bukanlah kejagoan. Molo ngede lepia kodo talek munda. No. Dengar dong. Kalaupun di YouTube banyak di situ. Umur 13 tahun mereka sudah kencanin di Eropa. No, jangan. Do sedo. Nian arung do sidih kusawotik. Apalah udah piawa marjamita di si borong-borong di kepi ngaitur perselingkuhan ngiri mau nerak boleh buat apa ya kan alam do nenek kan buat apa ya non dan dah kaca goon napa julu napa dua dah kola conari sian na julu pisang oni do 2000 tahun yang lalu di Huria na di Efesuson baik di Korintus karena seperti ini lebih ramai dari sini kotanya lebih ramai. Arung de pesi laut, kamu sarung laut muna ikut muara ruamu mamereng laut swasta adias tau to bahkan artinya lebih rame sakita bentuk perselingkuhan pe lebih rame ido di halak Roma kini ala ido di jajah Roma buido para di Kamis dua para di mana songon utang udah maksudnya dua amat tanah biasa di jajah godi swaksoinang di Yahudi sarupa do oti do kelas ni wanita on digijeng ni barang-barang cantik manang binatang yang mok-mok kira situ horon molo ngasok na kiriput kurang manis ganti nenek aci do songon ido ngirima jele mamereng omma hatan si Paulus persoalanna ribut matong akap perempuan. Jadi betul kamu udah perempuan apa? Apa perempuan? Itu perempuan adalah sebutan termanis dan terhormat kepada wanita. Perempuan bahasa Indonesianya ya. Ada wanita, ada cewek, ada ina-ina. Tapi ini perempuan itu baik yang sudah menikah maupun yang belum. Jadi di bain ibana maun ala ni bebas ni jolmai. Hudok cocok tu hita belum tentu naraon perselingkuh kan cocok dosa ni akan hari dohona muruk nasiwa diri tenang gabi hita kona hata alai memang mulu ni pandang dongan manang na amama ni halak do ini ni halak tung maul do memang berengon apakah dia ada sedikit bercabang otaknya ke pria lain atau wanita lain manang na huran amat tanai do di pengot-ingot kan maul do berengon biar kamu main capek menai bui biar kamu isinya berselingkuh bang ladang adong. Paling-paling sanyon nai, mulai sanyon diukir son nai berarti mirip otik. Ingat, mirip tu artis sanyon itu, dan itu berselingkuh. Daun. Dan ternyata, tiki hupa radio, hui ngok ma, ngagudang bejol ma menganggap pitao, mulai sanyon na misrai betu inata, ulu ma aneh dianggap. Mulai sanyon na ni jaga-jaga jarak, idok ketong dak misra, jadi maul do. Jadi ya dau do inata, do nyonya merangkot sian sibulga ala sibulga do simetu aku lawa mulut tu daru tungon tikini pengucia kami sakil warga ujul hokai makareta nami asa melanjutkan kehidupan mede buduhan tikini dia kot yang lain medum do muse jadi dung mula kami merangkot suka aku ikut di jolo do. Jadi ala hubungan inapta jala lumayan depe tong posokan. Senar be posoro pe. Unang apala hona-hona tapi deho gigion supiron au me bumi supir narwaku. Kacoy ni je ke do tong tikan. Apala ni je bu ni pasok bu wale yang goliang kok ben jaga-jaga do hamna kan. Ala dang mitad depe supiron. Jadi duduk kan itu nggak tahu nggak mau cerita mahami waktu itu saya masih sekolah di Jogja 2010-2012 sampai 2016 mungkin lah memang alamnya mesrahiat doh kami semua ini marupani ale ala jarak pak Jepang gede mesrahiat semua ini kan ibereng supirang kotom main semula si bulga saat tu dia koting semua nasobong doh tuh kan maunya kita makata-katai jadi supaya tidak sombong hamine dua agak ni seberakut tiba nak idut hayamang ni ngokan dan nyet toyo de bae ngirima mat tau neraku dan setelah itu
soma ibana dia koting ternyata inat tani supiron adalah tepe mulu dibigi pe idak pola buade cara ngau bergebus dah alana masuk YouTube dua nonon antar sama lima hehe. Jadi dung di dia koting manang nama buat bajuna atau menitipkan sesuatu oleh-olehnya untuk keluarganya soma ibana roma inat tani melujogi canggih-canggih. Apa dengan inat tasa prajabatan? Duk pedisi ma mengaku ma amat tahun ay suami istri doh apa kamu hurip punya bersihin kuina Tuhan neraka. Baik mulai saya ni ma baik pigo jumnai ma kamu nakan. Pigo jumnai nama idang pola saya jube duta rutung berubah ma wajahnya amat tahun songon nak oke punya songon ima. Gebin gebidok doh mama katai terganggu mau tik kami seranami memang hater songon ima. Artinya songon dua manginang. Artinya orang sekarang sudah berpikir kan kita bisa ngoni do asal ane satokin diboceng si anu kan itu geberong do pikiran nang ane-ane do nuangi apalagi si Pak Tabata dak kolang nang KBP GKPIP do di ni nah lasar rohana itu dayen si A burjuhian tiba-tiba dong cerita terdapo do si anu ima do ngami berselingkuh isa nah lasar roham cerita ni buta horo ide buta horo lai nengeng so binoh do bahaya ke. Semoga lah bertobat kan. Nang anong sedihnya mengalah. Ibu tu ide do, alih walak kita mede. Tunggu tu sedih do kamu nak. Jadi amang inang, ini yang mau kita hancurkan unang. Jela di perdagi kon bataki pesta nasab pedelikian. Alih dalam rangka hamai. Hapor luan ni penyatuan ni. Nama baik keluarga on, nama dongo cari pion. Dan pola maulnya itu satai. Jadi omai, alai saunari amanginang. Sia terpuk tahun di paingok mahita dan juga kepada adik-adik kami yang belum menikah. Suak songonido nang tujan dan nang leling manang mebelu doh nang neberu janda dope misalna. Barani au madokoni ala akakku kadung isor doni mak sastro nyen hakabipiru nasida alai-alai boto marjemita gebiroto son. Ngatung lelekin nasi daun menjadi janda alai janda yang oke punya do kakak kon. Apalah kakak ni istriku itu namanya berperiban ya, peribanku. Jadi iman waing jamita tahun amang sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Molo hudok penaking nama balu, hudok manangna duda atau janda yang belum nikah dan sudah opung-opung atau sudah 12 kali menikahkan orang hona do tu jamin tau sudi pai ngoto tu hita mau namanginang pentingnya hasadaun ni suami dan istri idon hola ni don hola sesederhana ido bahwa setiap suami dan setiap istri menyadari setelah pernikahan itu sada do sida idon sedek satu tubuh, satu daging, sehati dan sepikir. Maka tidak ada di sini, kalaupun ada katanya di ayat 22 nanti, hai istri tunduklah kepada suami. Ini naruhaku dok, laku dari itu zaman nawon naruhaku. Ngapiri sini si Megawati. Baburu ni si Megawati Puan Maharani pe, ngak ketua DPR rotah ya mang. Buruk. Gila kurun ikut tunduk di mana ikon alai di dalam konsep apa amang inang di dalam konsep ketika seseorang sudah melangkahkan kakinya menjadi istri atau suami ikon ingotonna molo awi dakola siboho biau alai siboho na merburu tepung na sede hami idu na idokna. Oleh karena itu dangarung be delenna nga kolot be butangu do kolot hari gini nenek menawasan wai dan mungkin be seseorang mak katahatai manang menggosip suaminya atau istrinya manang patut ruhon toy mak burmi raja doi alai toy mak pangalahona hatu badok nenek dan ngalah cipi songoni ibene doi dan adong be hatani yang menyadari dirinya satu dalam pernikahan nama do
dang na tu tu ene be si me tu ene ai nge se de nge li li kinon masa alaihi taun saya ta bayan mai ta dua ye de hodonya dua gabe se de dalam rangka dalam konsep itulah amang inang bapak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus maka umma tabahas manuain ayat 22 asa taida amang inang da sekali lagi ina molo kasar pe suami laku do tongon tunduklah kepada suami alai di dalam apa hodoi inang permebu amat tai hodoi panggusip amang inat tai inat tami setabi hamuroi auroi dalam satu kesatuan seda siboho nama burdupuli nama siboho begitu munang gebe hamu dok kota molo tua kakan nok dok jorong biaya bangi ngelili kia kamuna lao jelera orang geti nei bai molea tema itu hani ayat 22 ninna madison hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan dui roma aka ina manang perempuan perbada mucung enak main de bune hamun bawai nang laku be buya rolong lemun alkitab yang berkata ale songono dan ngadong hidup di sini hai suami tugasmu adalah menundukkan istrimu orang hidup songoni dan ulang di suami saya ada ulamu amang dung manguli wanno saya mertupol ikon saya ada ulamu na percaya tundukkan dia orang hidup songoni perbeda di hamuna amang-amang serpicang ni dan orang hidup songoni tu istri dari dokon kenapa kata tunduk amang inang odo deh no perlu na arah saya ada badan anda dia itu lupul dari hidup noni deh di sada badan tu ai molo naung sada badan sada struktur anatomi tubuh hon dan mungkin be jarion mang na jari ramek metode tunduk tuau ido manang na gabe ido pen na muse di ayat 20 tolu karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Seandainya suami PKB pinggol nang masalah, ayang abu ama sebeden kan? Tung nagabe pak petahoi, mang nagabe tanggurung unang apa laku misi makan? Malu kumis di gusti kumar bolongan, hanya mau tanggurung nang mukikan on kepala. Dan persoalan yang penting mereka setelah menikah itu satu tubuh. Manang na tangan na petahoi, manang na pamangan na, manang na nyon na. Buru tatu sia manginang de dan persoalan dia komandan barang laku ben nono de molo amat tai inat tai kadis amat tai holan PLT staf khusus misalnya kadang laku be inat tai eselo 2 amat tai nang kepala eselo 5 satu ngape dak tolak boro-boro eselo 4 kan misal maka ini berlaku juga ni neraku de be tung nama lo ma apostel Pauluson kok 2019 masih laku begitu dan najulu sonari pelaku tunduklah kepada suami memang sebagai anggota tubuh ya harus tunduk apakah mungkin jari-jariku tidak tunduk dan kan odo mengatur sab pola do di surat tujudi di si jopu boho selangoni pataruhon sekitar berapa derajat pamasuk tu pamangami itur tarik ko tangami unak kona harap pula songoni ya hamu songoni hei tangan gue jomput antar putar 2 derajat masukkan toho setelah masuk makanan tarik ko unak sangat terharap ada gitu maka suami istri juga begitu dan pula jatuh-jatuh rebih dan siatur-atur dari siapa yang berhonon di ama-ama you mesti tunduk ngapain orang dia bagianmu kok badanmu itu ima amanginang deh ido makana di ayat 20 karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu ya memang dalam segala sesuatu tetapi cowok atau pria jangan memakion gabilong lomono tuina tanah lu kan mesti tunduk ya tunduk ale adong do kira musen nasing ya be tunduk mulu cipak ni be ni buat jarum lau mandu supak ni be ko tunduk dulu ni be kan
Benarkah demikian? Jolus suru-suru di hai ulu rendahkan hatimu patuduk ulum tusuk pak mengharap sama ini. Begitulah suami istri yang menginang naipa maul-maul dosa dilingon namuraan netusan di ayat 25 ngon ngona mahita ngiri dong au pehona dong iso musiru inatta nih hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aledang aduh jodoh memang zon dainang meloso dikasihi suami po dan boy hodak tunduk dan boy hodak cinta dan ngadong jodoh deh menang tebe-tebe yamu perbeda di nang ngadong kasihilah istrimu songon Kristus nama kaholongi huriai dungi dia 26 untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Om apa benda Yesus Kristus tu kita anggo sia dosa tai dan layak be hita da manginang omma patuduhon hita akka suami molotung penuaing naung gebe belgehian ina tai obak puluh tuluh kilo hiado tiki nyalap sonari tabelimpul gebe sia puluh tuluh pengen luar mai alane ko bajitu beju amna i pedang bui lincah hiado ina taun mabuat tes alani nah kan belgana kan gebe lebat aina budak mah ho songoni nak sima tua doh ina memang nak sima tua nape ngabudak tian ala memang ngama tua mun alan sia ipatul daun alai idokah haru mangina untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman memandikannya dengan air dan mungkin bihai beri dia mungkin terang ada ini aleon masalah debata ada on na beri dihon doh menyuci hon kita di patulus tu siapa menginang ayat 27 supaya dengan demikian ia menempatkan jemaah di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Justru tugas ni suami nunggu dang. Nah perjuru nak kening mengasihi. Nah kedua kon mengguduskannya, memandikannya, kemudian menempatkannya di hadapannya dengan cemerlang. Dung 20 tahun kawin tu pesta berak kaya berapa lakon. Mula di pecengin natai pe olah nigang am mai baen baru perpudi am natai so kon minum kopi otik unang apa larap. So bino tolan niahai. Tanpa cacat atau kirut ommatong. Artina tanpa cacat atau kirut. Mula bahasa apa tak karun wae ngon sutung kaya buka rakar tapi reng juda. Kayak 20 pigan nak nyamanginang berkamu jena. Jala sangat do di padiri di ibadah huriai somar lidang somar haliking manang merahurangan dia pe merhaliking buat kamu do berkiru. Jadi satu enggak bisa enggak kamu amanginang malu dibuat terus gaji laut tu spa medicur pedicur nanti pas apa mak malu boy suruh ngasih orang nak kiri pun ada bengis malolong mi burung raja laut jauh tu si pakai yang canggih kecong ni do ima rupani yang paling ringannya. Mulai terlalu penasida ada grup WA mom nenek masa bu masih seli ada orang bersama acir kamu sama ni grup WA hari sama alasan alai gak bisa tu beli gitu bulbul nenek lo mau nama si asal malas rohana tersongo ni marupa ni dungi ayat 22 demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ngiri itu hami suanion biar kamu nak aku nak ngindar tugas mulai oleh tunduk doha muna oleh tunduk boy pipit boy bolang lo di si meker buah melo tangis sama nah lo di si berbeda iya kamu 20 welu demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini yang menekankan sederhana sida ketika tanganku ini menjatuhkan handphoneku si godang harga Android si godang harga apakah pernah ini kumarahi hiado hudokon ija buho kuat ini kudu so dungi watu ki mondok toko kamu na dan nong riti ki waduh riti dong. Maka setiap suami yang masih menampar istrinya mengelilu tangan dan riti nyata deh ayahu buruk yo tak ya mula ku bereng ina tani halak so ngena bagak mereka bayar
dungi merasa berdosa mah itu rutul to ki bata ko nci ne Tuhan angin ngoni atar songoni ro amuna ima molo seda. Maka anak-anak muda, adik-adik, mulai bereko bapak dok mama berbeda adak seda hamu nimmu. Memangnya Alkitab yang berkata menginang seda do manang nama ngalaka patut tu kafe ala dong si remang-remang otik dungi menyesal ma wala terdapat al terdapat itu buat tu kima patok kamu na buat take uger gaji ngirimai ima. Maka dalam hal ini bukan hanya menguduskan, anggaplah istrimu adalah dirimu, suamimu pesongon hidup ngasede. Maka narong bila na songka kadi natani ba ope bisa bertubat na orang songka kok penatab he ngan aku udah di mobil mulai nomam berjuhin nama nganiku soalnya udah kamu amang biar kamu nenang deh mulai songka kamu eh baca gabi kok songka kamu nimmu. Iya nyata dong, karena memang penciptaan pun dihani siadam udah dibuat rusuh itu udah jauh putus udah songonya nih daun biar kamu mulai di kejadian nih dibuat mai dungi diopapa mamusia daging lau menutupi perbuatan nih. Artinya apa? Tiki marhua dah siadam dibuat ini. Tiki macaki jakit dah. Tiki marhua dah. Tiki modum. Mula-mula muncul masyadar mengadang. Ketika si pria tidak sadar dan Tuhan menyuruhnya tidur. Berkorban mabawai. Disitakos sada. Rusuk naik. Dungi diopap memusik kulit. Operasi pertama dia batalkan nama baik. Operasi pertama jana dan nasubui dia batalkan nama baik sambil mengalang atajau si dadem. Bama dituahkan cakuh hidup dituahkan. Yakin dong cakuh hidup Tuhan. Kamu di mana nak? Langsung tidak dirasakan holan sekelilingon bius lokal nenek. Alangkah baik cuni modem pokiden. Modem apa artinya manginang? Bahwa perbuatan baik pria atau pengorbanan pria itu harus seolah-olah dilakukan di dalam ketidaksadaran. Dan ada yang bisa makitu-kitu ayah alani inat tau utangnya di sana itu rentenir itu son itu koperasi na son itu cu na son malana tau nenek dan ada yang berkorbanlah amang kepada inata seolah-olah murum do kondisi atau artinya amang inang. Pengorbanan ama-ama adalah ikon di luar kesadaran nado. Dak sadar aku, walaupun aku sadar, aku akan berkata dang sadar aku di sini. Habur joki itu inataki seolah-olah murum mau isi. Nang penok habis belum peti malala. Songon nyata do. Pula aku nama tu si matua tu layan. Ayah olah non layan do marutak kami di Bang Sumo do di BRI ngan malala biau tinggal 10% nama gajiku nenek. Urusan mu mai bahasa Allah manguli rangkul biar kamu sucikan mandikan mulu sokong berkirut ajari pahapal badak pipa limai tertunggu nih. Iya benar ini Alkitab yang menuliskan ayat 20. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Maka apa di ayat B dikatakan amang inang siapa yang mengasihi istrinya. Susahkah mengerti tidak lagi? Molo ukolong rohani ama-ama tu selingkuhna berarti menyakiti istrinya do kan? Sama dengan menyakiti dirina. Dan menurut penelitian kedokteran hubungannya dengan ilmu jiwa, godang damar modingan ama-ama mate tompu olan alana dua inat tanah. Ale unang dak molo rong mate tompu sedang dua inat tanah dia suatu karok songoni. Artinya godang, jangan ya, jangan. Artinya omai. Ubur juna majolmai tu inang baona arani hormatna dao. Ubur juna ma akaina manangna amai tu kadisna kepala dinas semangat tu camatna manang tu kepala sekolahna ngeritik iha mona ritik ima bahasanya ngiri do. Mula pula dong dapat mamasta manongka dijululi jolma do di jabuna keritik do kan kan Allah di mamadok aku yang mengbuduk nanyau kan Allah dosong ni. Iko songoni do iba mandok tuinata. Buru memang dohonon. Ale danget buduk-buduk maho. Dalam hati tingkat keduanya, au rutong na oto bahasa dak pujeri ku.
ikut congoni dua mangda maka hi tapi namar parumain namar yanakon ikut congoni do ngajar lebih halaki nunga badan ni parumaiku badan ni anakki nunga tubuhku sendiri istriki maka tidak ada jalannya lagi seorang sima tua boru madot tu parumain na utad ada tu anakki da dangat si besongoni memang betul ale pasobu ma ngajar na si da dohot parumain mi dang umah lo beho Tuhan ni unang nomor dua ho ngabe au rumah kita lana haji di mulai geleng teka ngau be bentuk ni pe ladong nai dia selok ngau botol memang betul o makna doh kan mungkin makna halak mah botol ladong nai dia ibu tahu orang ladong nai dia dak botol tapi anak ai dua RPK tri pare saya harus dibuti kan perbeda di hamna dang ati besong ni sebele mahalaki sedaging saroha sepikiran lah songoni pitahu gudang ni malom lah umur 22 anak mi menikah memang 22 tahun diho alaku 3 tahun depe memang iya tapi mereka sudah satu arga hiya dot asamur perceraian ni eh gudang besi metua na salah sendiri pun depe anak nak na dibari-dibari dinai halek di parumain nai tengok dorang ni sendiri pun depe anak nai halek ni parumain nai manang na halek ni buru nai apa yang nunggu saya ada laki jalan mulu mengalui lupi anak minang manang buru mi dok nanya saya ada ham nahaci naik nahaci muman ido benna didok yek tolu pulu karena kita adalah anggota tubuhnya ido idok nak kening kita sudeon lima anggota tubuh ni Kristus alai ala walak ni pernikahan dodak pola saat tu ruas juga artinya kita jadi suami istri atau yang sudah punya parumain punya sima tua yang aneh terdokoma anak mi memang anak mudoi inang alisa ada duhami nahancit nai nahancit temai ido nah lebih nai lebih ingku mai soni do ido ganteng mai nggak ganteng ku bayi soni dan ganteng mu bayi ido ido benda ngiri ngiri sudah itu Roma mesti halak amang si Paulus dia ya tolu pulu sada ayok di siamang inang berkamu mah adik-adik juga lihat ya sebab itu apa katanya sebab itu laki-laki akan meninggalkan amongna dengan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Makanya si bencong do ama-ama mulu pola mengeluh lu tuinong nak dang songoko oma parumain mon mate mah oi si. Taoton gitu jawabnya. Malohiat do amang menabu ho di poro-poro mi anggena taon ina dong idu habis. Taoton nimmu. Memang itu ajarannya. Ngapain kau manguli? Parumain mi pe songoni do to. Menang na helami, menang na burumi. So wo to mang dak so ngo bapa. Helawon tau ton nimu. Kan dia yang mau. Ale mulu ne jodoh ko di inang ba ajar ajari mak. Anggo halak ido na Hamlet, pacaran, pasombu. Ido. Meninggalkan ayah dan ibunya artinya begini, dang arong bedelanna intervensi hamu inong. Lau cakko petahu susu ni anak konna dang arong dilan intervensi mu. Lean nah, ai gudang dunuai orang tua. Asa jago ibana terus ala terkenal, ala raja di si, ala partokko na jago hien. Asa jago terus anak konna dipaksa-paksa sama sori. Ikut dohono tadu hasi dauni. Sare do hamu ama. Ai na terus-terus do tadok benda diingot. Alami do ketika anak sudah dipangulihon amang inang onna madonganna sada menangna buru taruk majo buru tanjanya menangna buru negro pe permain mi sada madok ibane mulu marga si hobing misalnya si hobing mah halak tanjanya menang negro on mulu birok pe birong muna mai mulu keriting mosok pe mosok muna mai songoni tatu sudah manginang dia artinya imong sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Maka ketika aku berjalan narok doji inatakku dak kola ciboho be. Maka pernikahan orang Kristen bukan masalah aku dan kau atau aku dan dia, alai masalah kami
kita hamu yang awe jadi kan na somal na ropeamna na di pasomal somal do gebi terus jadi mulut apa somal somal amang inang dan yang poso mudah-mudi bahwa setelah menikah sedar doa do taletih iyo bahasa tertung nami deh doa ingat takih doa amat takih sedar Tuhan ala ni do mulu binyerik inang bau ni be kadilati batakiru ibe hirama mereng lairu ibe kan benna sigen ni berek sima tuani ibe buru hirama mereng sima tuani doli katerboto deh ido benna dipatudus jele satu-satunya yang dipatudus dengan keluarga hanyalah hubungan Kristus dengan jemaat boha penubusion di Kristus sampai mati tertulang mudar nani usihoni jala pesta batak tapi mudar dotong di usehon manang mudar ni pinan lo pei manang na horbo do lubu ale kan di bae do i marga na manginang na ta permiam miam do manang masalah ni se mai ale o di minggu ke 22 ni do naun suami istri iko sada taide ma muse di ayat 32 rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat ngabe songo dia penebusan ni Kristus di hita songo nima penebusan ni amama tu ina ala nima tarida ha uduhonna tu suami dan ala ta suru-suru be lo harus tunduk songo sina ke daung be otomatis mai ala ibena hita do aku adalah dia dia adalah aku ala nido di ujungi si Paulus namuse di ayat 33 rap mahita majahon 2 ayat perpudi 3 ya maka terakhirnya dikatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing jemaat GKPI si borong-borong kota berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Mari kita berdoa. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua.